Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini, karena kita memang tidak bisa melakukan penelusuran karena kondisi di Kota Wonogiri itu apa ya, sedang menjadi zona merah dan kita memang tidak bisa keluyuran. Karena itu ya kita isi konten ini dengan kawruh-kawruh Jawa dulu ya. Nah, yang ingin saya bahas yang pertama itu adalah sedulur papat limo pancer. Karena ada beberapa dari teman saya yang mempertanyakan apa sih yang dimaksud sedulur papat limo pancer itu, apa kok seperti ini guru sedulur papat, apa sih guru kakang kawah di hari-hari ini apa gitu loh. Mereka ya mau ngomong saya ini jauh ya silang jauh ini tenang sih kan. Dan kali ini saya akan membahas sedikit apa yang dimaksud kakang kawah di hari-hari dan juga sedulur papat ini tadi ya. Secara nah, ya singkat-singkat wae cok koyo pas wejangane Mbah Komben yo durasine 3 jam gak rampung ya. Oke. Oke, yang pertama itu kita awali sewaktu kita itu mijil ataupun kita lahir. Nah, sewaktu kita lahir pasti yang pertama keluar itu adalah kakang kawah. Kakang kawah disebut kakang atau kakak itu adalah air ketuban. Lanjut disusul oleh si jabang bayi atau diri kita. Itu keluar diikuti oleh getih, puser, dan yang terakhir itu adalah adi ari-ari. Mungkin wis mudeng ya, sing dimaksud kakang kawah, adi ari-ari, getih, lan puser. Nah, so lepas itu apakah empat unsur ini tadi itu masih melekat di diri kita itu? Kalau miturut orang Jawa itu masih, karena emang empat unsur ini tadi itu perwujudan dari empat elemen apa ya, unsur pendukung terciptanya manusia ataupun manusia itu hidup didukung oleh empat elemen yang menurut Jawa itu adalah Tirta, Bantala, Dahana, dan juga Samirana. Yang dimaksud Tirta itu adalah air, Bantala itu bumi, Dahana itu geni ataupun api, Samirana itu adalah angin ataupun udara. Nah, setelah si jabang bayi ini hidup, kan empat unsur ini tadi itu dikiranya cuma dibuang ataupun kalau ari-ari kan dipendem. Nah, ini juga ada yang mempertanyakan perwujudan dari empat unsur itu menjadi apa sewaktu kita hidup seperti ini gitu. Empat unsur ini tadi atau empat elemen ini tadi akan terus mengikuti si jabang bayi ataupun si manusia tersebut. Itu kalau secara non fisika itu menjadinya kodam. Kodam itu juga dibagi menjadi empat. Ataupun kita menjelaskannya berubahnya menjadi sifat itu ya. Nah, kodam mungkin dikirani kok kodam jin atau kui beda meneh. Kodam sedulur papat karo kodam jin itu ku beda ya. Jadi kita jelaskan ini unsur ini tadi atau empat elemen ini tadi berubahnya itu menjadi sifat yang dinamakan nafsu. Nafsu tadi juga menjadi empat juga. Yang pertama itu adalah nafsu amarah, sufiyah, alwamah, dan juga mutmainah. Nah, empat nafsu ini tadi sedikit dijelaskan ya. Nafsu amarah itu warnanya merah. Lewatnya telinga. Jadi nak wong sing apa ya, atine cupet mungkin krungu omongan elek sithik langsung kupingnya abang, atine mangkel. Sifate ya optimis, semangat, wegah ngalah, terus bedigalan, jahil, metakil, ispoing ngono-ngono kuwi. Dan yang kedua itu adalah nafsu sufiah, warnanya kuning. Itu lewatnya mata, karena mata itu ya mudah tertipu oleh gemerlapnya dunia. Simpelnya seperti itu ya. Karakteristik orangnya ya pinginan, merinan, terus gampang kapusan. Maksudnya kapusan karo sing ketok ya apik-apik padahal ku ya kurang ngapusi. Maksudnya itu hanya fana ya, seperti itu ya. Jadi pokoknya misal wong ngerti suatu pemandangan sing apik padahal ku nyawang kadok. Giliran diparani ya isine ya kayu, patu, lemah sing ranggenah-ranggenah. Dan yang ketiga itu adalah alwamah. Itu lewatnya mulut, turunnya ke perut. Warnanya hitam.
karakteristik orangnya ya serakah, celurit, maruk, apa ya pelit, modelnya kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah mutmainah, lewatnya hidung turunnya ke nurani. Sifatnya ya jujur, karena memang hidung itu adalah salah satu indera yang tidak bisa menipu ya. Mane nak mambune badek ya badek, ambune pesing ya pesing, modelnya seperti itu. Nah, terus bagaimana sih mengaktifkan, atau mungkin yang penasaran bagaimana sih cara melihat sedulur papat lima pancer ini tadi? Kalau ajaran Jawa kuno dulu ya, sebenarnya empat nafsu atau empat sifat ini tadi itu punya kiblatnya masing-masing ataupun punya arahnya tersendiri. Misalnya gini, misalnya kita mulai dari mutmainah dulu ya, itu kiblatnya itu di timur, gunungnya Gunung Kapur. Misalnya mesti pernah enek sing krungu unen-unen ngono ya, iki nak tak jelaske meneh, iki suwe banget tuh dudu wowo. Intinya seperti itu. Nah, untuk mengaktifkan sedulur papat ini tadi, kalau orang Jawa dulu itu ada suatu, bukan tradisi sih, tapi kayak ritual itu, kalau di atas jam 12 malam biasanya itu kayak di halaman rumah atau di latar, yang pasti bukan di bawah genting ya, karena itu sirikan kalau orang Jawa dulu. Jadi kalau di latar itu setiap jam 12 malam pasti kayak baca doa, nanti hadapnya ke timur, terus setelah itu ke selatan, setelah itu ke barat, lalu yang terakhir itu ke utara. Itu adalah salah satu metode untuk kita mengolah si sedulur papat ini tadi. Nah, kalau passwordnya mungkin ya memang ada, cuman nggak saya bahas di sini. Dan biasanya sewaktu melakukan doa itu tangannya kalau nggak salah tuh kayak gini, gini ataupun sila, terus begini, ada yang gini juga, ada yang gegem, pokoknya yes ngono kuwi lah. Nah, saya lingkung biar kan ngono kuwi sih kan. Terus maca donga donga engko madhep rono, engko madhep rono, engko madhep rono, kayak gitu. Nah, intinya untuk melatih sedulur papat ini tadi agar menyawiji atau agar mancer ke diri kita, itu ada beberapa metode sebenarnya. Dari yang pertama itu yang jelas puasa, terus kayak topo pendem itu sebenarnya untuk kok topo pendem kedurun sih, nah wong saiki mungkin ora iso. Berarti ngebleng lah, ngebleng itu buat menaklukkan si hawa nafsu aluamah tadi, karena memang aluamah ini kan sifatnya kan ke perut atau raga, jadi memang itu melatih raga kita agar terbiasa nggak terlalu banyak makan, nggak terlalu banyak minum, pokoknya intinya ngunung-ngunung ya. Dan kalau orang Jawa dulu itu ada unen-unen yang gini soal sedulur papat ini cik kelingan banget aku. Lising kudok itu gemi setiti ngati-hati, cemeti nih atau kecut itu adalah hati suci, teroponge ku waskito tulus lahiring batin, lapak lapak itu sadat panetep panoto agomo. Ini nanti jelaskan lah yo. Durasi ini mungkin sedikit cuplikan juga soal sedulur papat sama Pak Jari, penting nih sudah ngerti sih. Kau nah emang iki menarik, bahasa ini menarik ya, kita bahas secara runtut. Dan mungkin saya akan ngasih password-passwordnya untuk melakukan ritual-ritualnya tadi akan, tapi ini hanya suatu apa ya, lelaku lah kalau orang Jawa tahu. Kalau orang zaman sekarang untuk melakoni hal ini saya rasa udah nggak mungkin, terayos ter apa ya, tergerus oleh zaman modern ini. Mungkin cukup sekian penjelasan saya soal sedulur papat lima pancer, semoga bermanfaat. Dan apabila videonya ini banyak yang suka ya, nanti kita akan next secara lebih rinci seperti itu ya. Oke, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 mutiara sampai darangan rahayu, sakum tiba-tiba.